Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, teman-temanku semuanya. Oh iya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku semuanya, kali ini saya akan liputan di kaki Gunung Ciremai ya teman-temanku. Liputan alam. Nah ini jalan trek lurus ke atas dan menanjak. Wih, segar banget teman-temanku semuanya, dengan hembusan angin menyegarkan badan ya teman-temanku. Di samping indahnya dengan pemandangan di kanan kiri jalan ini menyegarkan mata yang memandang. Oh ya, teman-temanku semuanya, perjalanan kali ini rencananya saya akan ke objek wisata ya teman-teman, di penghujung jalan ini namanya objek wisata Bumi Pelangi. Tentunya ikuti dan simak terus perjalanan video ini untuk sampai ke tempat atau ke objek wisata Bumi Pelangi. Mantap banget teman-temanku semuanya. Trek jalanannya sangat mulus ya. Mantap teman-temanku, melihat pemandangannya sangat indah sekali ya teman-temanku. Nampak terlihat ke arah barat sudah
semakin dekat dengan bukit Gunung Ciremai. Ya, nampak sudah terlihat teman-temanku umbul-umbul benderanya ya. Sepertinya sudah semakin dekat dan alhamdulillah saya sampai di titik terakhir jalan ini. Di mana? Di objek wisata Bumi Pelangi. Nah, ini pintu masuk ke objek wisata Bumi Pelangi ya, teman-teman. Nampak Bumi juga Pelangi. Lapangan parkir kendaraan lumayan luas ya teman-teman. Gak apa-apa. Cakep banget. Udara yang menyegarkan badan. Itu bekas longsor kayaknya. Gunungnya. Jalannya salah. Ya, masih banyak ditumbuhi rumput ilalang ya, teman-teman, yang cukup lumayan tinggi. Oh ya, teman-temanku semuanya, sebelum melanjutkan menonton video ini, terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya untuk berkenan klik tombol subscribe merahnya yang berada di pojok kanan bawah. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menekan tombol subscribe merahnya. Ada kolam renangnya. Nah, ini teman-temanku sudah berada di tengah-tengah objek wisata Bumi Pelangi ya, teman-teman. Wih, seger banget airnya, teman. Dengan ngecat, Pak.
keindahan cat warna-warninya ya teman. Wih, cahinanya sebagai berarti mah cahin langsung di gunung ya pak. Warna-warni, ada warna pink, serba kuning, ini. Oh, abdi, tim manis. Manis kidul, apunten juga ya. Saya kurang tahu nama warna-warnanya ya, teman. Pokoknya yang nampak terlihat oleh selfie teman-teman semuanya saja. Saya siap mangga. Ya. Nampak terlihat juga ke arah atas ya teman-teman. Itu artinya lambang ikon kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayapnya. Sepertinya ciri khas ikon bumi pelangi ini ya teman, lambangnya kupu-kupu dengan warna-warni teman-teman tuh, dimana-mana air, dimana-mana air. Airnya juga sangat nampak bersih sekali ya teman, terlihat jernih dan menyegarkan. Kupu-kupu butterfly. Mantap. Airnya mengalir dengan sangat kerasnya ya teman-teman. Ini asli air yang berasal dari bukit atau kaki Gunung Ciremai ini, dari arah kulon ke gunung yang sempat terlihat ya teman-teman, sepertinya dari arah sana. Dan di daerah ini sangat subur sekali dengan aliran airnya, banyak ditemukan sumber mata air di berbagai titik ya. Nah ini tempat terlihat pemandangan ke arah timur ya, atau ke arah bawah teman. Teman-teman mantep ya, ini perkemahan bumi pelangi. Sedang berkunjung bumi pelangi ini, mohon dedek.
A sedang berkunjung. Ya. Ini bumi pelangi ya, A. Ya. Bumi pelangi. Kalau bumi pelangi itu di desa apa tepatnya ini, A? Desa Babakan Mulia. Oh, masuknya ke Babakan Mulia. Ya, oh. Babakan Ki Sida Mulia Babakan. Sida Mulia sama Babakan Mulia ya. Ya. Kalau si A dari sini? Ya, dari sini. Babakan Mulia. Dari Sukamukti. Oh, dari Sukamukti. Masya Allah ya teman-teman, ini tempat wisata yang berada di Bukit Gunung Ciremai ya, A, ya? Ya, kaki gunung. Kaki Gunung Ciremai. Dari mana ya? Di Manis sih. Ini? Manis Kidul. Ya maksudnya nama, iya nembian dia dibuka kayak namanya? Nembian dia ya, di diperbaiki dibuka. Lagi ya? Oh, ke kamari-kamari mah dah. Maksud abdi mah, abdi tadi tenuju konten di situ. Nya di Sembawa kadieukeun kasangkanerang ka kidulkeun kana aya jalannya. Nya di ditu syuting nu keur nyiram gitu kan. Kadieu deui. Terus ka kidul lempang gitu nya. Pas ka kidul ningali jalan nu ka kulon kadieu kok aya nama alus cek urang teh. Kan di peluh. Oh kitu. Tadi tos kitu teh. Nyobian ada tengah kadian tengahnya tambah kadian tambah halus jalan anak teh ih gini kurang kayak apa teh sudah dijual ke yang baru pengelola baru ini mungkin ya nggak sekarang mah diolah dari kelola desa desa Babakan. Babakan oh dikelola sama desa Babakannya desa, iya. Bukan sama ini orang, kan. Kemarin kan ada orang yang kelola bukan dari desa tuh. Dari mana kalau yang dulu? Kurang tahu sih kalau dulu. Bukan orang sini sih. Pendatang gitu ya, investor mungkin ya? Bukan. Kalau yang dulu investor bukan? Bukan. Bukan ya. Tapi nah, orang turuhannya mungkin. Oh, tapi orang Kuningan. Apa beda? Beda bukan dari luar Kuningan juga luar, mungkin. Luar Kuningan kayaknya. Kalau sekarang udah dikelola sama desa ya, ya. Desa Babakan Mulia, Tegal Jugul. Iya, Babakan ya. Ya udah ya, Ak, makasih ya. Oh, update dah. Dek, mandi, mandi dek, mandi. Udah. Udah. Masya Allah. Pak, menuju menikmati ini. Iya, iya, iya. Tempat wisata rekreasi. Iya. Masya Allah. Dari dekat mungkin ya Bapak Mama ya. Dari saya mah dari Cianjur, saudara dari sini. Lagi ke saudara di sini daerah sini. Oh, gitu. Kalau ibu mah dari sini aslinya ya, Babakan Mulia mungkin ya. Iya. Atau Sukamukti gitu. Kalian main di sini. Cianjur. Cianjur. Cianjurnya di abis ya. Gaduh Raka di Cianjur kamari Idul Adha tetap di Cianjur. Pengen seminggu mah. Cianjur abis tuh Cianjur Cibenang. Si Cigidang abis mah. Oh, Cigidang bawahnya ya. Berarti eta abis mah di Cibenang di Kelurahan Sayang, Kecamatan Cigidang mah eta teh eta. Cigidang mun. Heeh. Menuju Bapak mah berkunjung ke saudara. Ke saudara. Kalian beli kita bibit bawang dari sini. Oh, atau bibit bawang mah kintalan. Amung saalitnya nak buat kintal. Oh, gitu. Oh,
Oh gitu ya, Bapak mah berkunjung ya Pak ya, ke sini. Ya, yuk pulang lagi. Kelihatan ya? Jelas. Daerah-daerah terdekat sih. Dasar ngidul, kelihatan. Ngidul lah. Nah, itu kalau ada luhur Pak di sini kelihatan tuh awan halus. IPAS 3 tuh lah mojus cuma bahannya IPAS 3 jalan Sriwamu teh gak bari itu macak teh. Karena nama dikelola ke desa sana, bukan ke perorangan lagi, jadi dipungsi kendai. Main ke si Andri, yang gak tau si Andri. Andri mana? Andri main aja di Kadus. Kadus mana? Kadus Meliwon apa? Kamari iya, dilantik. Masa sih? Iya, boga anak muda eta juga. Si Andrik. Andrik bareng-bareng tinggal saha. Orek di ieu warung ya warung. Kantin. Di kantin. Cianjur, Cianjur. Ke berkunjung saudara Nazi. Di Sukamukti. Ya. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, sampai di akhir penghujung liputan video ini, teman-temanku semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah setia menonton, menemani video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini matanya. Ajak si Pak Isi Repan ge. Ya?